Dios, cermin penunjuk Ivan Purno. Suasana seorang ratu di sebuah kerajaan. Di kamar tersebut, banyak sekali cermin besar terpasang di dindingnya. Matahari baru saja terbit, dan sinarnya masuk ke kamar membangunkan sang ratu dari tidurnya. Ia segera bangun, dan menghampiri salah satu cermin yang terpasang di dinding kamarnya. Sang ratu itu tersenyum melihat bayangan sendiri. Lalu, ia duduk di atas tempat tidurnya. Ia mengambil sebuah cermin kecil bergagang yang terletak di atas sebuah meja. Ia memandangi bayangan dirinya sambil tersenyum. Tanpa sengaja, sang ratu menjatuhkan cermin yang dipegangnya, dan cermin itu pecah. Sang ratu kaget dan marah. Thank you.